Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Miss Bara TV. Tahniah Miss Bara ucapkan kepada pelakon popular Sharifah Amani kerana sah menjadi isteri kepada Ahmad Faris Amir 10 September 2022. Sharifah Amani nampak cantik sangat dan suka betul tengok pasangan ni. Nampak seiras je kan? Memang jodoh betul. Tapi siapa lelaki bertuah yang berjaya memiliki hati Sharifah Amani ni? Jadi video kali ni Miss Bara nak senaraikan fakta tentang suami Sharifah Amani yang mungkin ramai nak tahu. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe YouTube channel Miss Bara TV untuk lebih banyak video menarik tentang artis Malaysia pada masa akan datang. Mat atau nama sebenarnya Ahmad Faris Amir yang berasal dari Kuala Lumpur dilahirkan pada 4 Februari 1988 dan tahun ini memasuki usia 34 tahun. Ahmad Faris Amir pernah mengaku yang dia datang dari keluarga yang susah kerana ibu bapanya berpisah sejak umur 3 tahun. Sebab saya membesar dengan keluarga yang tidak senang, mak dan bapak saya berpisah sejak saya umur 3 tahun lagi. Jadi dia berazam untuk tidak ingin hidup susah dan akhirnya berjaya seperti sekarang. Ahmad Faris Amir bersekolah di Victoria Institution dan kemudiannya melanjutkan pelajaran ijazah sarjana muda dalam fizik tulen di UiTM Shah Alam. Sebelum menjadi CEO Impact Integrated, Ahmad Faris Amir merupakan seorang ahli perniagaan. Dia memulakan syarikat teknologi fashion iaitu Ombre pada September 2015 dan juga menguruskan syarikat pengurusan acara Glam Hall serta membuka restoran iaitu Pinggan Putih pada Februari 2018. Dia pernah menjadi CEO MIDP iaitu Malaysian Institute for Debate and Public Speaking pada Julai 2016 dan akhirnya membeli syarikat tersebut. Ahmad Faris Amir dilantik menjadi CEO Impact Integrated di bawah Kementerian Belia dan Sukan pada 1 Ogos 2019. Impact Integrated merupakan organisasi induk kepada 5 buah anak syarikat iaitu Impact Malaysia, Rakita.my, Space Rubik, Pixum dan Esport Integrated. Kiranya dia juga CEO kepada kelima-lima anak syarikat ni lah. Hebat kan suami Sharifah Amani ni? Mana taknya dapat jadi CEO di usia 31 tahun. Ketika majlis pernikahan mereka, Sharifah Amani ada berkongsikan detik perkenalan mereka. Menurut Sharifah Amani, dia mula bertemu 3 tahun lalu ketika dia memikul tugas sebagai ahli lembaga pemegang amanah organisasi yang diketuai oleh Ahmad Faris Amir. Disebabkan masing-masing belum berpunya, cinta antara mereka berputik dan akhirnya disatukan menjadi suami isteri. It was right after our board meeting when she asked me out. We must take the chance. Pasangan ini dinikahkan Ketua Imam Masjid Saidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara, Ustaz Muhammad Rahimi P. Ramli berwalikan bapa Sharifah Amani iaitu Syed Zainal Rashid Syed Zainal Abidin. Ahmad Faris Amir menyerahkan mas kahwin RM300 dan 5 dulang hantaran berbalas 7 dulang. Wang hantaran dirahsiakan atas permintaan keluarga. Tambah Sharifah Amani, dia menyukai Ahmad Faris Amir kerana pandai dan bijak mengambil hatinya. Malah pada masa yang sama, suaminya sering membuatnya tergelak dan mudah terhibur. Kalau nak tahu, Ahmad Faris Amir ni pun pandai bermain alat muzik dan menyanyi. Ini adalah video dia menyanyi yang dimuat naiknya sendiri di akaun Facebooknya. Sungguh dahsyatnya cintaku kepada kamu. Sebelum ini, pasangan ini mengikat tali pertunangan pada hari Ahad 26 Jun 2022. Mereka akhirnya menjadi suami isteri pada 10 September 2022. Ramai rakan artis yang hadir memeriahkan majlis pernikahan pasangan ini. Sharifah Amani binti Syed Zainal Rashid Al-Yahya dilahirkan pada 10 Jun 1986 dan tahun ini masuki usia 36 tahun. Suaminya yang berusia 34 tahun pada tahun ini lebih muda 2 tahun darinya. Memang sepadan sangatlah diorang ni kan, muka memang ada iras betul. Alhamdulillah, tahniah Miss Bara ucapkan buat pasangan ini. Selamat melangkah ke alam rumah tangga dan semoga bahagia hingga anak cucu sampai syurga. Jadi ini antara fakta suami Sharifah Amani, Ahmad Faris Amir yang mungkin ramai nak tahu. Kalau suka video ni, boleh like dan share apa komen korang.